Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Mama Bel. Di video kali ini aku mau buka orderan aku dari Segari. Jadi emang sebulan ini tuh aku ke pasar itu cuma satu kali ya pas awal bulan. Pas kesininya tuh aku agak-agak malas ke pasar, apalagi pas bulan puasa itu malas banget aku ke pasar. Makanya kemarin untuk refill-refill stok aku di kulkas, aku beli di lewat Segari aja gitu. Karena lebih praktis ya. Nah, ini aku tuh beli kacang merah, terus aku beli telur puyuh, ada telur ayam juga, terus aku beli bumbu tom yum, bumbu bambu ya, terus ini ada ikan tongkol, ada santan kara, terus ada kurma juga, terus ada apa lagi ya, oh ya aku juga beli daging. Ini daging 500 gram ya, setengah kilo, harganya itu sekitar 75 ribu lah. Ini dia orderan aku. Ini aku cek semuanya ya. Alhamdulillah ada semuanya, nggak ada yang kosong gitu stoknya. Biasanya kalau ada yang kosong gitu stoknya nanti uangnya dikembaliin gitu ya, di refund. Nah, ini aku beli telur puyuh. Telur puyuh ini ya, telur puyuh mentah gitu, bukan yang mateng. Karena rencananya aku mau masak sayur lodeh labu siam gitu, terus nanti aku pakein tahu sama aku pakein telur puyuh. Nah, hari ini aku tuh mau masak sayur asam kacang merah, makanya aku beli kacang merah karena di tukang sayur lewat depan rumah aku tuh nggak ada kacang merah ya, dimana-mana di daerah rumah aku tuh nggak ada yang jual kacang merah. Alhamdulillah di Segari ada, makanya aku langsung beli aja sekalian sama kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini aku mau beresin dulu. Tadi telur-telur udah aku masukin ke kulkas ya. Untuk dagingnya, ini gak aku buka dari plastik. Ini aku buka dari pembungkusnya karena aku mau cek aja dagingnya. Terus aku langsung masukin ke wadah tertutup gini aja ya. Nah, ini aku mau rebus tetelannya dulu karena aku masak sayur kacang merahnya itu aku pakein tetelan. Bukan tetelan sih, ini apa kemarin ya, sandung lamur apa tetelan gitu, aku lupa karena udah lumayan lama juga belinya, pas minggu pertama aku ke pasar ini belinya. Nah, sambil nunggu tetelannya itu empuk ya, ini aku mau beresin kamar, mau ganti spray juga. Ini udah satu minggu lebih aku gak ganti spray, seperti biasa aku satu minggu sekali ya ganti spraynya. Tapi kalau udah kotor duluan sih ya diganti ya, gak nunggu satu minggu. Oh iya, apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat menjalani aktivitas di rumah. Oh ya, udah pada hunting baju lebaran belum nih? Apa jangan-jangan udah beli baju lebaran ya? Kalau aku sih jujur ya, aku belum. Malah aku tuh lebih excitednya tuh nyari-nyari baju untuk Abel sih ya, untuk anak. Kalau untuk diri aku sendiri sih biasa aja gitu ya, kalau ada yang cocok beli, kalau nggak ada yang cocok ya ya udah gitu, bisa beli kapan aja kan ya, nggak usah pas lebaran gitu. Aku sih malah lebih excited beli mukena ya, nggak tahu kenapa dibanding baju. Aku tuh lebih suka hunting-hunting mukena gitu loh, di online shop gitu ya, di Shopee gitu, aku lebih suka cari-cari mukena gitu, tapi belum juga dapet sih. Pokoknya setelah nikah ini tuh aku belajar gitu untuk ngutamain kebutuhan daripada keinginan. Nah, untuk kayak baju Abel aja, aku tuh bener-bener ngebeliinnya itu baju-baju yang rumahan gitu, Mam. Aku tuh beli baju Abel yang outfit-outfit yang untuk jalan, untuk pergi itu paling cuma beberapa potong aja gitu. Lebih banyak sih baju-baju rumahan gitu ya, kayak daster, kayak satu set baju untuk main-main di rumah, celana pendek, baju pendek, kayak gitu-gitu aja yang lebih sering dipakai kayak gitu. Jadi nggak mubazir gitu kalau misalnya outfit untuk keluar rumah itu kan jarang keluar rumah juga ya Abel ya. Jadi ya jarang dipakai, takutnya nanti pas udah mau dipakai malah nggak muat gitu. Jadi aku beli baju outfit yang untuk keluar rumah gitu cuma beberapa setel lah gitu. Kebanyakan baju tidur, kayak piyama gitu, terus baju main, daster, kayak gitu-gitu aja sih yang paling sering. Terus aku juga beli kayak tank top, kayak kaos dalam, terus celana dalam, gitu-gitu aja yang bener-bener dipakai gitu ya, yang bener-bener butuh. Oke, ini aku udah selesai ganti spraynya. Seperti biasa kalau habis ganti spray, ini bocah happy banget ya. Padahal emaknya
tepar banget ini ngos-ngosan ganti spray. Nah sekarang aku mau lanjut sapu pel. Jadi pas satu minggu kemarin itu pas adik aku nginep itu, aku jarang banget sapu pel ya. Cuma beberapa kali gitu aku nyapu pel kamar dan ruangan-ruangan yang lain, karena emang males dan pengennya quality time aja gitu. Kalaupun beraktivitas, aku tuh paling sering ya masak atau nyuci baju ya, karena kalau nyuci baju tuh gak bisa ditunda ya, gak bisa ditar-ntar, karena baju kan muter terus ya, apalagi aku ada baju kerja suami kan. Kalau untuk nyapu pel ya bisa ditunda lah ya, ditar-ntar gitu, karena aku tuh kalau ada adik aku nginep tuh pengennya tuh kayak quality time aja gitu. Paling kalau berkegiatan gitu ya paling cuma masak aja sama nyuci baju gitu-gitu aja. Kalau untuk sapu pel ya nanti-nanti aja lah ya, bisa ditar-ntar. Oke, setelah beberes ini, aku mau lanjut unboxing paket. Pas banget aku selesai beberes, aku kedatangan paket ya. Jadi aku langsung unboxing aja. Jadi kemarin itu aku beli dompet kecil gitu, karena emang aku tuh lebih suka pakai dompet kecil dibanding dompet yang panjang. Karena kalau dompet kecil itu lebih praktis aja keluar masuk tas ya, lebih enak gitu digenggam juga, nggak ribet gitu. Jadi ini aku beli dompet yang slot kartunya itu banyak. Nah jadi dompet aku yang sebelumnya itu tuh slot kartunya itu sedikit banget ya mam. Jadi aku tuh kalau naruh kartu tuh suka sembarangan, suka keteteran gitu ya, dan akhirnya pada hilang gitu. Makanya aku cari dompet yang banyak slot kartunya. Jadi kayak gini ya, slot kartunya itu berbentuk plastik gini. Ini tuh mirip ini ya, dompet pintar gitu, cuma versi yang kecil. Nah ini untuk nyimpen-nyimpen kartu, jadi kartunya itu terlihat rapi dan gak gampang rusak gitu. Nah ini warnanya lucu banget ya, pink, soft pink gitu. Nah untuk teman-teman yang mau dompet dari Astoria, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Di Astoria juga banyak kok model-model dompet yang lain, lucu-lucu dan bagus-bagus pastinya. Nah sekarang aku mau ulek bumbu sayur asem. Sebenarnya aku tuh pakai bumbu racik sayur asem juga, tapi biar lebih endes aku pakein bumbu ulek juga. Ini cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah sama pakai kemiri aja ya. Kalau pas lagi puasa ngulek-ngulek gini itu lebih cepet lemes ya mam tangannya. Padahal nguleknya juga sedikit, nggak banyak. Tapi gak tahu kenapa cepet banget lemes tangannya. Nah ini aku mau lanjut masukin kacang merah, karena tetelannya udah setengah empuk ya, karena ngerebus kacang merahnya juga lumayan lama. Jadi biar sekalian tetelannya itu juga lebih empuk gitu ya. Nah sambil nunggu kacang merah sama tetelannya empuk, aku mau sambil goreng ikan tongkol. Ini ikan tongkolnya yang tadi aku beli di Segaria ya. Jujur deh, beda banget aku beli ikan tongkol di Segari sama di pasar. Mungkin karena kalau di Segari ini tadi dibungkusnya itu ada pakai rendeman minyak canola sama air garam ya. Jadi pas aku buka bungkusnya, ini ikannya tuh amisnya itu wanginya enak gitu, sedep gitu wangi amis ikan tongkolnya. Beda aku kalau beli di pasar, amis ikan tongkolnya tuh bener-bener baunya tuh gak enak gitu ya. Jadi beda banget, enak banget wanginya kalau beli ikan tongkol di Segari. Mungkin karena pengaruh udah direndam pakai minyak canola itu ya sama air garam. Nah sekarang aku mau iris-iris bumbu tumis tongkolnya. Jadi menu aku hari ini tuh sayur asem kacang merah pakai tetelan sama tumis ikan tongkol. Tadinya tuh tongkolnya itu mau aku balado, cuma aku udah bosen ketemu balado-balado terus, akhirnya aku tumis aja ya ikan tongkolnya. Ini tuh enak banget ditumis kayak gini, aku lebih suka ditumis sih. Ini tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai domba, tomat, sama pakai cabai hijau yang besar. Kayak gini aja tuh tumisannya tuh udah enak banget ya. Ini tuh udah nggak perlu pakai sambal lagi, karena aku sengaja pakai cabai dombanya itu aku banyakin karena biar pedes, karena aku males bikin sambal. Jadi nggak usah pakai sambal lagi ya, karena udah pedes itu tongkolnya. Nah ini tinggal aku tambahin bumbu racik lagi. Tadi udah aku masukin ya bumbu uleknya. Nah terus kasih garam, kasih penyedap, udah deh. Gak usah diicip-icip ya mam. Aku tuh biasanya icip-icipnya itu nanti pas mau buka, pas udah buka puasa. Jadi kan itu kan udah buka puasa, jadi sebelum dimakan aku angetin, terus dicoba dirasa-rasa. Kalau misalnya garamnya belum berasa ya tinggal ditambahin gitu ya.
Ini sebenarnya bumbu tongkolnya ini tuh aku bumbu asal gitu ya, Mam. Bumbu tumis umum aja gitu. Jadi cuman bawang merah, bawang putih sama cabai-cabai aja. Kebetulan di rumah aku tuh cuman ada cabai hijau besar gitu sama cabai rawit. Ya udah aku pakai itu aja. Oh ya, ini juga aku tambahin tomat karena menurut aku kalau masakan pakai tomat itu lebih enak gitu ya. Nanti aku juga pakai saus tiram. Terus nanti tambahin air supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke ikannya. Sebenarnya kalau untuk masakan itu aku lebih suka yang tumis-tumis gitu ya, Mam. Untuk sayuran juga aku lebih suka yang tumis ya, kayak tumis labu siam, tumis wortel buncis kayak gitu ya. Dibandingkan yang berkuah, aku lebih suka yang tumis. Soalnya kalau yang berkuah juga makanan apa masakannya juga masakan yang tertentu aja gitu. Nah, ini tinggal aku tutup aja ikan tongkolnya supaya bumbunya lebih meresap ya. Oke, alhamdulillah ini tumis ikan tongkolnya udah mateng, airnya juga udah surut ya. Duh, ini aku ngedit ini tuh ngiler lagi tau gak sih liatnya, kayak pengen bikin lagi gitu. Kayaknya nanti aku bakalan bikin lagi sih. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu ngikutin video-video aku. Aku berterima kasih banyak atas supportnya. Pokoknya sehat selalu untuk teman-teman. Jangan lupa ya di like videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.